Orang umur 40 tenang ngapa doa ni. Pak kita umur berapa lah ni? 25 dah. Orang umur 40 tenang ngapa doa ni. On. Dia kata kan orang umur 40 ken pai. Siapa mati ni? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ni doa yang Allah Ta'ala firmannya, wahai Tuhanku, ilhamkanlah, buikanlah peluang kepada aku, boleh aku syukur sokmu nikmat-nikmat yang kamu beri kepada aku dan beri kepada dua ibu bapakku, dan wujadilah aku ni selalunya mengerja amal soleh yang muredai, dan bekikanlah aku dan anak cucu aku. Tengok ni, kita berdoa naik belakang kepada ibu bapak, tok nenek, suk. Lepas tu, zurriyati, anak cucu, cicit, cocok kita. Masuk habis, duduk dalam doa ni. Masya Allah. Doa yang ada di dalam suratul Namli ayat yang ke-19. Mula di, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaya wa ala waliday. Wa an a'mala salihan tardah. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Anak-anak kita pun macam itulah juga. Kita kehendak nak jadi anak kita molek. Dengan sebab kita ni pahal molek dan kehendak nak jadi anak-anak kita molek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Ayat 19 surah An-Naml. Alhamdulillah, kita masuk di dalam ayat ni, masuk di dalam satu doa yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan Nabi Sulaiman yang Allah Ta'ala beri kepada dia kelebihan yang sangat banyak. Saya duk tengah cari ayat di dalam suratul Ahqaf yang Allah Ta'ala firman hampir-hampir sama ayat ni. Iaitunya apabila kita tengok doa Nabi Sulaiman yang Allah sebut di dalam Quran ni, iaitu doa bagi orang yang berumur 40 naik ke atas. Dahing. Macam ambil Quran sutil. Terjemuh ayat ni dulu. Iaitunya, maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu. Kemarin kita sudah pun dengar dah. Nabi Sulaiman ia jalan dengan tentera dia ramai-ramai. Semut kecek. Kecek royak katanya, suruh masuk di dalam sarang. Apabila Nabi Sulaiman jalan pak tu, alhamdulillah terdengar perkataan yang Nabi Sulaiman itu yang sumuk sebut, maka Nabi Sulaiman senyum. Senyum hampir-hampir suka. Sumuk duk kecek. Ha, gitu. Alhamdulillah. Dia syukur. Dia terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkata macam mana? Dan berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku. Inawi kita ngapa belakang eh? Doa yang ada di dalam suratul Namli ayat yang ke-19 mula di, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday
wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Doa tak ada panjang ni, tapi kalau dia kita dengar berasa sekaligus panjang ingat. Ya kalau dia kita ngapa ulah ya ingat selalu dah. Gapo Nabi Sulaiman sebut wahai Tuhanku ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Tu hewi kepada kita ni anak orang. Patu tu hewi ibu bapak kita orang berjuru. Sebab kita boleh jadi macam ni sebab mak pak kita. Anak-anak kita pun macam itulah juga. Kita kehendak nak jadi anak kita molek dengan sebab kita ni pahal molek dan kehendak nak jadi anak-anak kita molek. Itulah. Anak-anak kena berdoa kepada diri dia dan doa kepada ibu bapa. Lagi wa an a'mala salihan tardah dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai. Patu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin dan masukkanlah daku dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang soleh. Tengok ni, ni doa Nabi Sulaiman yang dia berdoa pada masa tu. Kita boleh guna seumur hidup kita dalam setiap generasi. Maknanya setiap yuk samai manusia boleh guna belaka doa ni. Tak ada kira jatuh tino, tak ada kena tukar eh. Tak ada kena tukar katanya hok ni guna untuk jatuh ke untuk tino dak. Boleh guna kedua-dua. So lagi doa yang ada di dalam suratul Ahqaf ayat yang ke-15. Yang saya terjemuh lalulah sebab ia sama dengan doa yang Nabi Sulaiman sebut. Duduk dalam Quran muka 504. Suratul Ahqaf juzuk yang ke-20 ni ayat yang ke-15. Terjemuh sekadar makna ya dak. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiat kepada manusia supaya ia buat baik kepada dua ibu bapa dia. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya mengandungnya di dalam keadaan susah payah, letih penat lelah. Dan ketika ibunya beranak lahir kepada dia pun dalam keadaan susah payah. Sakit. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Dan masa mengandung dengan masa menyusu adalah 30 bulan. Ini adalah ada kira-kira ulama bakpo boleh Tuhan sebut 30 bulan dak masa mengandung dengan masa menyusu. Nak ayat katanya susahnya seorang ibu yang mengandung setiap orang anak. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga anak tu besar siapa ke umur 40. Dengar eh orang umur 40 kena ngapa doa ni. Pak kita umur berapa lah ni? 25 dah. Orang umur 40 kena ngapa doa ni? Qal, dia kata kan orang umur 40 ken pai. Siapa mati ni? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ni doa yang Allah Ta'ala firmannya, wahai Tuhanku, ilhamkanlah, buikanlah peluang kepada aku, boleh aku syukur sokmu nikmat-nikmat yang kamu beri kepada aku dan beri kepada dua ibu bapakku. Dan wujadilah aku ni selalunya mengerja amal soleh yang muredai dan bekikanlah aku dan anak cucu aku. Tengok ni, kita berdoa naik belaka kepada ibu bapa tok nenek suk. Lepas tu zurriyati anak cucu cicit cocok kita masuk habis duk dalam doa ni. Masya-Allah. Inni tubtu ilaik. Aku bertaubat kembali kepadamu ya Allah wa inni minal muslimin dan aku termasuk di dalam golongan orang-orang yang
serah diri kepadamu. Jadi nak ayat katanya dua doa pagi hari ni, satu doa yang dimula tu sama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Supo. Jadi kita ngapa so doa masuk dua. Tapi di hujung belakang dalam suratul Ahqaf ni panjang lagi, sebab dia termasuk di dalam doa yang meliputi anak cucu kita. Hak tak mari lagi, tak tahu apa ratus tahun lagi anak cucu kita hak daripada benih nak jatuh kepada siapa, nak jadi menantu kita, cucu, cicit, cocok kita, kita tak tahu. Tapi doa minta supaya Allah atur semua kawin anak cucu kita jadi orang berjuruh, jadi orang baik belakang. Ha ni, nak cuba, nak siapa boleh buka Quran ayat yang ke 19 suratul Namli dan suratul Ahqaf ayat yang ke 15. Ambil di Rabbi auzi'ni. Ha situ doa. Ya bukan so ayat tu doa belakang. Tapi ambil di Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Siapa asuk? Jadi hari ni sekadar ni ayat tanya kita ambil dua benda penting pakak geng apa we ingat insya-Allah Allah Taala akan beri kebaikan kepada kita semua. Dunia siapakah kita boleh duduk di dalam syurga. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.